Mbah, di Jakarta Mbah ada yang jualan bilik dimarahin Mbah. Ya, soalnya jualannya di nabes Mbah. Hiji pokoknya nama orang harta sing suci, sing murni, jujur, jeng bener, geus eta wungkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Gewat TV, berkembali lagi bersama saya Ancep Bilal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kembali lagi ke pelosok untuk bersilaturahmi ke para lansia yang tentunya selalu memberikan kisah inspiratif buat kita semua. Saya hari ini sedang berada di satu wilayah yang ada di Kabupaten Ciamis, tempatnya di desa apa nih Kang? Desa Citerep, Dusun Sindang Raja. Sindang Raja, Kecamatan Kawali. Kawali. Jadi saya diantar sama Bang Doyok, dan beliau ini adalah salah satu komedian, konten kreator komedi yang ada di Ciamis. Siap. Oke, Bang Doyok, kita mau kemana ini? Ini menuju ke satu rumah. Di sebelah situ ada satu rumah, mungkin dia sudah tua, lansia ya? Ya biasanya kalau dulu dia suka bikin bilik itu. Ya, bilik itu sebagai seperti anyaman dari bambu ya. Anyaman bambu ya. Okay. Sekarang mah udah ganti profesinya, katanya udah bikin peti buat petelor, ayam petelor. Berarti masih dari bambu ya? Iya, dari bambu masih. Oke, teman-teman, jadi jalannya itu ke sana dan di sini tuh sekarang pas banget lagi hujan cuaca. Ya, yuk teman-teman ikuti terus. Mudah-mudahan kita bisa menemukan kisah inspiratif, ketemu sama beliau-beliau. Dan ini itu di ujung kampung ya Bang Doyok ya? Iya, di ujung. Di ujung kampung, dan nggak ada lagi rumah ke sana. Nggak ada. Oke, teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini di bawah sudah mulai ada batu-batu yang nantinya mungkin akan diaspal apa gimana? Dicor. Oh, dicor ya. Iya. Oke, dicor. Saya juga nggak sama Bang Doyok aja, tapi sama Auki, ada Faisal, dan ada hujan guys, Bang Adang. Iya. Dan ini ada teman-teman di sini hujan. Yuk, hujan guys. Sebelum kehujanan kita harus sudah sampai. Ya, lihat. Nah, kalau ini teman-teman pohon bambu ya, perkebunan bambu. Kemana Bang Dayok? Oh, masih ke sini. Masih ke sini. Oh, ini benar-benar di ujung ya? Di ujung, benar-benar jalannya ekstrim. Ini baru kali ini mau ada perbaikan jalan ini. Yeah. Pakai batu, dulu mah tanah ke sini tuh. Oh, dulu tanah? Oh, oh. Oke. Karena ini keburu sore hari. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tuh benar-benar rumah paling ujung. Nah, jalannya tuh masih tanah. Nah, ini benar-benar nuansa perkampungan. Di Lembak. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Damang. Apunten, aduh, nuju naon abah ye? Ya, ye ta nuju ngadama ye ye kompok. Kompok teh kanggo naon? Oh, ayam kandang nom. Oh, nu kitu. Muhun.
Saurna nggak ada malahan bilik, bah? Ah, kapungkur, ayo nama hente lah. Oh, ayo nama terus tengah nama bilik? Yo, aduh, jika Bang Doyok tadi pada besar bilik, Saurna? Ah, itu udah gampir sukan. Oh, biasa mesen ya, katanya? Eh, biasa pesen mah. Oh, pesen mah. Ya. Oh, berarti itu nggak ada malu kia? Nah, nggak ada malu kia, yo. Dicetak itu banyak? Nah, cetak, tinggal itu dah. Oh, ya. Sok, bah. Oh, di kia nyata, teman-teman. Abah teh sana, Mi? Wah, udah sepi sebatu terangan, yo. Abah naon? Abah pojok we lah. Abah pojok, kena-kena di pojoknya abahnya, Bumina. Eta gitu we lah. Teman-teman, nah ini yang udah rapi ya. Jadi ini masuk. Oh, gitu ya. Ah. Oh. Iya teh, pesenan atuh nepi kumaha, Abah? Ieu mah ngical wae. Oh, ngical wae. Ngical wae jeung. Aya wae nu ngagaleuh mah nya. Aya. Aja persiapan terus sabar alami bang ada melan kikian teh kio mohon ayo 8 tahun kapungun mah abah tentaranya ya tentara kapungkur abah luka teui ayo nama jantan pengusahanya banyak ayo nakan kio ayo kiwainya pala tambah iya merennya ih kepada itu sekelot banyak udah mohon ulah di lalaborakeun gitu teh tetangga anu geus kolot teh urang kudu dimangpaatkeun leres lain wae kitu teh sangkan urang jalan leres nah sakitu jadi lamun urang teu jalan teu nu kieu di mana nah eta ngalakeun nu aya pan teu aya segala rupa ya pan kudu di tangan jalan nak itu tersangkan lancar di siaran banyak nah eta zaman ayo nak orang lamun teh di mana kesadaran hirup kesorangan kumaha nah jadi orang teh sadar baru orang ikhtiar nah ikhtiar nak tina naon nah sob iya kerjalan ya lakunan wae cudok-dok tinggal iga ayo nak hirup teh cukup cari tawungkul tapi kudu jengkrak jalana tina naon keur naon nah gitu nah iya jenang deh iya nukia iya nya keur naon cina iya ya keur hirup urang balang dahar tak etak tidak tahu dah jalana itu sangkan hade kerurang lah ulah ibat ah semoga jang dahar itu mana hantar pulang jalan ya biasanya awi naon bah ah awi kumaha wae gombong awi kuda awi biasa. Nah, jadi teman-teman dari beliau kita dapat belajar ya bahwasanya walaupun sudah sepuh, tidak selagi masih ada tenaga, selagi ada rasa kemauan, maka lakukan gitu kan. Makanya beliau ini adalah lansia yang efektif buat saya ya. Efektif, aktif, dan kreatif gitu ya. Memanfaatkan apa-apa yang ada di alam, di lingkungan sini. Terbukti walaupun beliau ini tinggal di ujung kampung, tapi beliau tetap berkarya sehingga tetap berkelangsungan hidup itu akan ada. Maksudnya adalah kebutuhan ya. Karena walaupun gimana pun juga kata beliau kalau kita tidak usaha sendiri, siapa yang akan ngasih gitu kan. Kalau yang ngasih nggak selamanya ngasih. Nah makanya beliau tetap berinisiatif, berkarya selama masih ada tenaga ya. Tidak berharap istilah katanya bantuan-bantuan apapun yang bersifatnya yang hanya sementara atau sesekali gitu. Ini definisi bersyukur dari beliau kita dapatkan. Dan tetaplah menjadi manusia yang sewajarnya, tetaplah berkarya sampai karya-karya itu benar-benar bisa bermanfaat bagi lainnya.
teman-teman kalau cuman gini-gini doang mah, tetakol doang mah gampang. Kata Abah, yang lamanya itu proses ngala awinya atau mohon nebang pohon bambu, karena bambu juga harus disetok. Apalagi kalau musim hujan kayak gini. Terus banyak stok ya, Pak ya. Terus banyak stok. Jadi Abah ini setiap harinya memang kegiatannya seperti ini. Kata Abah, memaksimalkan sisa-sisa tenaga di hari tua agar tidak bergantung hidup terhadap siapapun. Gitu. Nah, jadi buat kalian yang masih muda, yang saat ini suka banyak mengeluh, suka banyak keluh lah, hoream digawe, ditutah-tutah hese, anges. Itu mah yang kayak gitu. Jadi tidak mudah teman-teman ya. Memang kayak yang mudah kita liatin, tetap perlu keterampilan. Hal yang gini loh, belum lagi kalau bikin kayak anyaman-anyaman bilik apa ya. Bilik itu benar-benar mangga, ekstra hati-hati. Tapi ini mah Abah mah udah ada yang pesen nih, Bah. Siap ya. Siapa aja boleh. Kalau misalkan ya. Oh, nggak bisa. Bisa. Jadi kalau teman-teman kalau misalkan mau bikin sesuatu harus pesen dulu, Bah. Dua hari sekali diambil ya. Oh, udah aku. Adanya begitu. Oh, udah ada yang ambil ya. Udah ada yang matok. Nah, sekarang gini tinggal dibalikin. Nah, di pack ini nih. Posisi apa? Kemana, Adia? Ini ya, kita bismillah. Gini, Bah? Ya. Sip. Gini. Oh, iya, di sini. Oh, jadi ngambil yang bagian ininya ya. Nah. Ya. Udah beres, teman-teman. Jadi harga satu ini kata Abad 1.250 ya, Bah? 1.250. Memang sederhana, teman-teman ya. Tapi ini prosesnya lumayan loh teman-teman. Mulai Abah ini nyari pohon bambu, nebang, terus harus dikeringin dulu ya, Pak ya. Dikeringin dulu karena habis nebang ini nggak bisa langsung dibuat. Tekstur bambunya nanti malah rengas. Apa sih bahasa Indonesia rengas? Ya. Ya, kayak gitulah. Terus harus diragaji, pakai ukuran, dibelah lagi, diraut lagi, dibersihin kayak gini. Kira gaji sampailah terbentuk gini. Ini harganya 1.250. Saya rasa ini nggak begitu seimbang lah dengan prosesnya. Akan tetapi memang karena industri ya, jadi ini juga nantinya untuk kandang ayam, ayam petelur nih biasanya. Ayam petelur itu seperti ini. Jadi nantinya dirakit, ya Bang ya. Nah yang empat yang ini nanti dirakit di kotak-kotak itu, teman-teman. Jadi kata apa? Ini tuh udah ada yang masuk ya, Pak ya? Ya. Udah ada di setiap kandang. Jadi kalau kesini dulu tuh emang Abah di sini juga selain membuat kayak gini tuh kayak kerajinan seperti bilik. Pokoknya hal-hal dari bambu lah Abah ini jagonya. Gitu. Bilik alias pagar rumah. Bilik alias pagar rumah. Nah kalau kemarin Bah di Jakarta Pak ada yang jualan bilik dimarahin Bah. Ayo nih jualan bilik dicarekan di Jakarta Bah. Ya, soalnya jualannya di nabes, Pak. Tuh, guys. Jadi di sini emang lagi hujan gede. Untung saya HP di mode terbang. Sisa sampai ini. Emang inilah keadaan di kampung di sini. Ya, teman-teman. Seperti ini. Bah. Terus rengsenya Bah ya? Terus lah, udah capek kapan. Capek atau sonten? Sonten. Kayak hari Abah di bumi sok sarang sahit ya? Ah, biasa aja jeng indung. Oh, jeng indung, nah jeng bojok. Incu. Sebuah itu sing calagor. Sing barabari milikna, jauh balaikna. Ah, kapan ya mah, kapannya sesa-sesa orang kering orang. Nanti gak kolot, kapan kudu diperjuangkan ku sorangan. Kana naon wae tepina, kana naon pangabisana urang. Ek nurutan empek alias syukur. Jang tuluy keuneun isukan. Moal teu naon neangan deui. Tah inana mah wayahna tah ulah araranya.
ulah nurutan kolot, ya mah pegawaian kolot, ayo nungora mah kapan beda deui itu teh sepak terjang nungora. Nah, tah urang teh jadi kudu bisa teangan we pikeun jalan kahirupan urang anu mantak maslahat, anu mantak bebari kana rezeki tapi anu halal. Itu boh naon bae eta mah usaha mah teu jadi masalah. Asal hiji pokona nama urang hate sing suci, sing murni, jujur jeung bener geus eta wungkul. Tah komo lamun urang nepikeun kapoho kana ibadah eta teh penting pisan. Naon sababna? Sabab urang dimilikan teh eta ku Gusti Allah sagala rupa ogenan. Cager, gering, angin Allah nu kagungan. Ulah saknan, ulah arah lamun urang cager gering atau wariut lanjung hulu, teta wayahna ulah nepikeun ka arah ikhtiaran we kumaha carana. Jeung urang sing sadar, ayeuna urang hirup pasti aya gering atawa bakalna urang paeh mah malegar. Mantak sing barisa nu ngarora mah itu jalana ngan carana nu kumaha nu bener nu jujur. Alhamdulillah. Nah itu teman-teman, alhamdulillah kita dapat pelajaran yang sangat luar biasa dari Abah Abah Pojok, karena kata beliau, beliau ini rumahnya paling pojok, paling ujung, jadi nggak ada lagi rumah ke sana. Nah makanya beliau ini dikenal Abah Pojok. Beliau adalah seorang pengrajin bambu, terbuat termasuk kayak anyaman-anyaman, kayak bili. Kalau sekarang beliau lagi fokus ke bikin kandang ayam untuk ayam petelur. Banyak sekali petuah-petuah yang insya Allah hikmahnya baik banget buat kita semua. Tentunya buat yang muda-muda nih, yang kalian merasa saat ini kurang beruntung hidup, kayaknya harus nyontoh Abah Pojok ini. Beliau adalah sosok hebat, inspiratif. Di masa tuanya beliau maksimalkan hidupnya, tidak semata-mata meminta belas kasihan terhadap siapapun. Walaupun beliau juga ada cucu, ada anak, tapi beliau tetap berusaha. Ini hebat sekali. Abah sehat-sehat Abah ya? Abi. Izin pamitnya banyak pada wihirannya Abah. Abah sehat-sehat di demohon. Insya Allah kayak Abi ngalang waktu ikadianya. Sehat-sehat Abah, amin. Yuk teman-teman, saatnya kita pulang karena waktu juga udah sore hari dan di luar masih hujan. Tapi kita harus memaksakan pulang karena memang kita masih banyak aktivitas yang lainnya. Sehat-sehat buat kalian, jangan lupa bersyukur dan jangan bosan-bosan menjadi orang baik. Tetaplah berusaha menjadi orang baik agar hidup kita berakhir baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.